Assalamualaikum. Kali ini aku mau bikin Bika ambon ini. Bahan-bahannya santan, sereh, daun jeruk, kunyit, garam, gula. Ini bahan A ya. Bahan B, tepung tapioka, tepung beras, ketan, ragi instan. Bahan B, bahan C, 3 telur, butter yang sudah dilelehkan, gula, sama vanilli. Caranya kita aduk rata dulu santan. Kita tuang. Tuang semua. Kita tuang juga sini. Kita aduk rata ya. Seharusnya ini pakai daun pandan, tapi karena daun pandannya susah dicari, jadi ini aja. Kita masak di api. Aku bakarnya pakai ini ya. Pakai teflon yang bentuk-bentuk. Lalu kita masak. Kita masak. Sampainya mendidih. Masak sampai mendidih ya. Tunggu sampainya mendidih ya. Ini kuning-kuning bekas. Bekas kunyit. Tunggu sampai mendidih banget. Dia udah agak berbuih, tunggu mendidih banget ya. Tunggu mendidih semuanya, baru matikan api. Udah mendidih ya, tunggu dulu sampai benar-benar mendidih semua rempahnya. Masukkan juga ragi instannya. Ada kata ya. Dan sampai ada yang bergelindung. Setelah rata, kita diamkan selama 20 menit. Tutup pakai tutup sobek. Pakai kain ya. 20 minutes later. 20 menit, kita buka. Kita campurkan bahan ini. Bahan C. Telur 3 buah. Telurnya 3 biji. Masukkan gula. Kita sampai merata. Semua masukkan ke bahan sudah. Bahan sudah ya. Masukkan semuanya. Aduk-aduk. Masukkan bahan D. Butter yang sudah dilelehkan. Masukkan. One hour later.